Mario Fabio Londok sudah resmi menjadi rekrutan anyar klub Liga 1, Persib Bandung. Mario direkrut pada akhir bursa transfer. Mario Londok memutuskan hengkang dari Persipura Jayapura karena status kompetisi Liga 2 musim 2022/2023 yang tak jelas. Sebagai pemain profesional yang menggantungkan hidupnya dan nafkah keluarganya dari sepak bola, Mario tak bisa bertahan di Persipura dengan kondisi kompetisi Liga 2 yang masih tak menentu. Bertepatan dengan kontraknya yang juga sudah berakhir di tim berjuluk Mutiara Hitam itu, Mario pun lantas menerima pinangan Persib Bandung. Penjaga gawang asal Kota Mobagu, Sulawesi Utara itu juga ingin mendapatkan tantangan baru berkarir di Pulau Jawa. Karena kontrak saya sudah selesai dengan Persipura, ditambah Liga 2 tidak ada kepastian kapan dimulai lagi, jadi saya memutuskan hengkang dari Persipura dan mencari pengalaman baru dengan bergabung bersama Persib, kata Mario Londok kepada awak media Indosport.com, Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023.